aku. Terdekat. Cantik juga ya, daripada jauh. Okey, kuku sibuk ya. Okey, bahagian atas luas juga. Okey, ini bahagian bawah eh. Bolehlah buku-buku sikit. Okey. Ini 4 bintang waranti compressor 12 tahun. Okey, kita pasang dah. Okey, ni kita tengok. Okay, ni dah hidup dah. Oh, ni tak ada lampu ke atas ni? Tak ada lampu. Mungkin ada lampu pun bawah ni. Okey. Okey, nanti kita akan susun lah air-air apa yang patut. Okey, nanti kita akan unboxing periuk pula. Tapi tak ada lampu visor apa? Tapi boleh lah. Kita unboxing periuk nasi pula. Okey, ni ini dia. Kita buka periuk nasi dululah ya. Periuk nasi. Ni periuk nasi ni. Okey, periuk. Okey. Ni masak ke? Kita buka periuk nasi. Seminggu dah, seminggu lebih sampai masih terbengkalai. Hari ini berada masih terbuk. Oh, ini periuk saja ni, 2 teh, 2 biji. Bukan sendiri tu. Nanti ada. Dia pun dia dah hafal ni. Ada apa-apa raka. Raka ni ke raka. Nampak gedi tak? Oh, tu kendi. Ah, yes. Ini periuk. Okay. So, oh, kita tengok periuk. Okey. Ni apa sini? Okey. Okey. Kita beli ni 2 biji ya. 2 biji. Kita guna ni. Okey. Ni tudung. Ni kena pop. Ya, kita tukar balik gile-gile. Ni kena buka dia ni. Ini pun sama, sama 2 biji. Ini 2 biji. Cek kan? Cek ke okey-okey ya? Okey ya? Okey. Ini pusing. Dia punya teknik. Teknik. Bukannya awak ambil usul kecil-kecil ke? Oh, sama je usul kecil. Duk.
tu balik ni. Kecil. Kecil lah kan. Dan ni periuk pun RM5 pun kecil. Pusing macam ni balik lah. Kalau pusing je, senang. Dia dah boleh tutup. Okay. Satu periuk nasi. Ni ni apa eh? Ni kata silap pen batu. Batu granit ke benda eh. Pen batu granit. Okey, nampak dalam video. Okey. Ha ni. KNI Germany punya. Lah pen. Apa ni? Pergi sampai belakang dah. Kita beli dia beli ya. Di bawah ni pergi kata. Ni, ni. Ni. Harga dia murah. Dulu mahal. Ha, ni German punya ni. Stone pen. Ha, ni. Set dia. Okay. Korang kalau yang nak beli tu, jangan lupa tengok description kat bawah tu. Ada link semua. Periuk. Mana-mana yang yang dipercayai lah. Yang trusted. Okay. Tengok. Okay. Ha, ni. Kuali batu. Ni kita buka. Kuali batu. Kuali batu. Kuali batu. Kuali batu. Apa lah. Perut lah tu. Besar je. Comel. Comel kan. Masak, duduk seorang. Duduk dua orang boleh lah. Buat sup tu. Buat apa. Buka kan. Buka. Oh besar kan. Oh ni 22 cm tu. Kalau nak gulai boleh. Nak gulai dua orang. Dua orang buat gulai. Lemak ke benda. Tudung dia. Tudung dia ada getah eh. Lid getah. Safety kalau jatuh pun tak pecah lah ni. Ha ni. Ha ni. Jom. Nanti tutup. Tak bau. Ha mak dah siap dah mak. Ada masak ni. Ha boleh. Dua orang. Okey. Dan ni pen. Kita buka pen dia pula. Okey, pen. Oh. Oh. Ha, pen dia. Pen dia. Pen tak ada lid lah eh. Okey, percuma sudip kayu. Cuma sedut kayu. Eh, ni mana ni? Oh, tangkai dia. Sorry. Tak ada pengalaman. Masuk dapur biasalah. Ni tangkai dia. Korang pasanglah sendiri eh. Tangkai. Okay. Ha, ni. Korang kena skru sendiri eh. Skru sendiri. Dia punya tangkai. Dua saudara. Satu periuk je boleh kot, sir. Ni pen boleh kot, sir. Okay. Korang suruh skru je sendiri. Dia suruh skru sendiri. Ni test pen elektrik eh. Mana-mana je lah nyah eh. Aduh, dah letih. Okay. Nah, tengok. Okay, nak balik telur. Sap. Eh, tahan dia ni. Oh. Dan tak panas lah hasilnya. Tahan tak panas. Oh, ni. Elok ya. Belakang dia. Walang okay. Awak itu dah besar ni. Ni, besar dia. Okey. Description kat bawah. Bawah dia kalau nak beli. Ni, link kat bawah. Okey, sekarang kita lain tu cek. Kau ni, ni ada. Ada benda. Tu tudung. Ah ni cabut sel. Jangan kiri pasang pegang. Ya, unboxing kereta elektrik pula. Dari sini tu lebar. Okey. Baloi harga satu lebih 2 tel tau. Ha? Satu lebih kau beli ya? Dah apa satu? Okey. Ha, ni pemakai elektrik eh. Nama dia Cat Cherry Electric. Okey. Okey. Cantik juga. Apa rongga ni? Memang memang tak masuk dulu. Ada ada. Ya, maknanya sendai dengan benda sikit. Kereta elektrik ni macam biasalah ni murah je ni. Berapa ni saya letak link nanti you all boleh check lah ya. Nak beli ke tak nak beli ke. Tapi yang penting kepala dia 3-pin. Nah, 3-pin tak payah pakai adapter lah. Tercocok. Kalau yang 2-pin tu takut juga eh. Sebab hari tu saya pakai dia cair tau. 2-pin tu dia cair dekat adapter 3 pin dia tu. So bahaya. So ini 3 pin terus. Senang.
Okey, letak atas ni. Letak air dah. Kita terus. Okey. Nak jatuh duduk ni. Ya. Astaga. Jadi inilah ya ni beberapa perkakas ini. Elektrik yang kita beli. Inilah tak ada ada benda. Okey, inilah semua ya. Siapa yang nak beli tu description dekat bawah. Okey, sekian, terima kasih.